membuat pom bensin sendiri menggunakan kardus ya guys ya. Pastikan video ini mencapai angka 100 ribu like lebih, karena semua yang like video ini akan menjadi orang kaya ya guys ya. Yang nggak like guys. Jadi kita akan membuat satu persatu dengan detail guys. Kita akan membuat label harganya yang sering kita lihat di pinggir jalan guys. Dan kita akan membuat kotak pengisian bensinnya ya guys ya. Bahkan sampai ada tanda-tandanya dan nomor-nomor dari pengisian bensinnya guys. Dan gak kalah keren, kita akan membuat minimarketnya juga. Bahkan ada ATM-nya guys. Dan ada juga mobil-mobil yang keren. Tapi ketika ada yang mengisi bensin guys, ini yang terjadi. Waduh, munculnya udah banyak kali. Enjoy this video, subscribe. Guys, jadi di video kali Frost Diamond dan Bocil akan coba membuat Pertamina sendiri, Cek. Nama Pertamina kita adalah Pertamax. Peta Frost. Kita bakal langsung aja, guys. Karena di sini kita udah beli sebuah mobil. Di mana mobil ini bisa jalan kayak gini, guys. Kulihat ya. Tadi mobil ini kalau udah mati, dia bakal isi bensin sendiri, Cek. Kalian aja guys, review. Dan nanti juga bakal ada Pertamina asli kayak yang kalian lihat di depan tadi guys. Dan ini dia, kita bakal buka ya guys ya. Oh my god, jadi harganya cuma 100. Harganya 100.000 guys. Ini mainan zaman dulu ya guys. Zaman dari kalian pas kecil pernah main mobil-mobilan kayak gini guys. Nah, jadi ini dia mainan mobil-mobilannya, Cil. Nih kita bakal pasang dulu nih di sebelah sini guys. Oke, okay. Dikasih tali biasanya zaman dulu. Dikasih tali? Ya. Kau pernah punya kayak gini? Pernah. Pernah, Frost Diamond dulu pernah juga, Cil. Tapi kecil aja. Oke okay, guys, kau lihat ya. Ngeng, bram 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 bram. Jangan sampai hancur lagi, Cil. Ini kalau beneran jatuh udah pasti bakal blunder kali guys ya. Sebelum aku rakit Pertamina, ini ceritanya gini, Cil. Ceritanya gini. Ini mobil tangki habis kehabisan bensin. Pernah nggak kau lihat mobil yang bawa bensin itu kehabisan bensin, Cil? Kita coba ya. Oke. Ini kita bakal ikat di sebelah sini guys ya. Kita bakal narik mobil Pertamina yang kehabisan bensin di jalan, guys. Let's go. Nah, ini pas banget ya guys ya, depan sini ada sebuah lubang. Tali tuh untuk dimana lubang ini emang buat naruh tali ya guys ya. Kau lihat, nah sekali lagi guys. Nah coba Jel, pinjam Jel. Sebelum kita coba guys, pasti kalian like video ini sampai akan 100 ribu like lebih, karena semua yang like video ini akan menjadi orang kaya ya guys ya. Let's go guys. Oh my god, oh my god. Wah, oh my god. Oh Jel. Kau lihat deh, Jill. Mobil. Masih bisa terselamatkan, guys. Oke, Bocil main dulu ya. Ini aku bakal bikin pom bensinnya dulu, guys. Let's go. A few moments later. Guys, jadi inilah dia Pertamina kita ya guys ya. Jadi kita di sini memiliki beberapa part. Yang pertama, kita memiliki part di mana nanti kita bisa punya sebuah crossmart. Di situ kita bisa beli makanan ketika kita haus atau lapar. Kita bisa beli camilan, beli minuman, beli macam-macam sih ya. Ada beli mainan SpongeBob ada guys. Kita bakal langsung aja. Di sebelah sini juga ada ATM di mana kalian bisa narik uang sebanyak-banyaknya. Duit bapak kalian, mama kalian tarik di sini bisa guys. Nah, terus kita punya yang namanya itu Peta Pros. Nah, biasanya kalau yang ini, Jel. Nih Bocil hilang guys. Bocil. Mana kau, Cil? Sini lah, Cil. Ini Bocil ini kemana kau, Cil? Sini. Oke, tahu nggak ini apa? Itu pelang harga. Pelang harga, tahu deh guys. Ih, murah kali 4.500. Premium, guys. Premium 4.500, Cil. Ih, murah kali. Bangkrut kita, Cil. Tapi auto lagu kita yang bangkrut. Tapi jadi Bocil. Biosolar 3.200. Hah? Murah kali, guys. Pertama 10.000. Pertama 9.200. Pijat plus. Apa guys? Kalian sambil nunggu. Oh mungkin gini nih Cil. Nih ya, 500 ini pijat plus tuh maksudnya. Kan guys, kan nanti bakal rame nih, karena murah. Karena bakal murah, kita rugi. Rugi bandar. Nah, bayar 500 perak. Dipijat lah kau nanti. Sambil ngantri panjang kan, dipijat kau. Bisa
Misalnya guys, kalian masuk sini ya. Terus pembayaran bisa pakai Visa, Mastercard, bisa pakai American Express, masih banyak lagi guys ya. Nah, di sini dilarang guys, cewek cowok enggak boleh barisan ya guys ya. Ada pelangnya guys. Nah, terus di sini tempat parkir. Ini ada tempat penukaran uang, ada tempat makan, dilarang bawa anjay. Terus boleh. Hah? Ini apa nih guys? Gambar apa nih, Cil? Kok tahu yang ini apa, Cil? Tangki buat benerin mobil. Oke, oh, guys. Kayaknya buat benerin kendaraan ketika rusak ya guys ya, kayak apa namanya, semprotan-semprotan air itu guys. Dan nama kita adalah Pertapros guys. Kau lihat nih guys, rumputnya itu halus banget sih. Coba Cil. Awas Cil, ada kutu Cil. Wih, ada semut guys, ada kutu guys. Kayak mana Cil? Oke, kita pasang dulu ya. Kita pasang ini bagian sini guys. Oke, jadi ini bagian depannya Cil. Di sini ada tuang yang parah. Guys, ada apa lagi guys? Dilarang masuk. Ini ada gininya. Oh, ada masuk guys. Jadi kita taruh sana dan ini dilarang masuk guys ya. Dilarang masuk guys. Bodo amat ya. Kita langsung ya. Nah, ini biasanya di pinggir jalan guys. Nanti kita bikin jalannya lah Cil ya. Jadi ini ceritanya ini di sebelah sini guys. Nah, terus nah ini Cil. Wah, ini yang paling gede. Ini adalah kepala dari Pertaprosnya Cil. Nanti ini kepalanya Cil. Kita singkirkan dulu ini ya. Awas Cil. Awas Cil. Nah, terus guys, di sini ada tempat di mana kita tuh bisa isi bensin gitu ya guys. Nah, kita atur-atur dulu lah. Di sini adalah tempat. Nih, ini aku jelasin dulu ya biar kalian bocah-bocah tuh yang nanti mulai udah naik motor, naik mobil, naik sepeda, sepeda enggak guys. Naik motor, naik mobil ya, dilarang merokok di Pertamina. Awas kalian ya. Dilarang hidupin handphone guys, atau nanti dicuri guys ya. Enggak, maksudnya meledak guys. Terus dilarang bawa korek api. Dilarang ya bawa korek apa lagi guys? Dilarang hidupin api pokoknya guys. Terus di sini dilarang merekam atau menggunakan kamera ya guys ya. Peringatan, dilarang melakukan hal-hal di atas. Jadi ada Pertalite, Pertamax plus 92. Harusnya Pertamax plus 62 guys. Pertamax turbo, ada NOS. Jadi buat kalian buat punya mobil balap bisa isi NOS ya. Nomor 8 guys. Kita langsung aja taruh sebelah sini. Ini biasanya nomor 8 di sini berarti guys. Kayak gini ya. Nah, berarti 1, 2 nomor di sini. Jadi orang baru masuk nanti bakal lewatin ini nih. Set, yang udah ada garis-garisnya guys ya. Ada garis-garisnya. Oke, jadi selanjutnya di sini ada tangki-tangkinya guys. Nanti kita bisa isi bensin. Nah, ini bensinnya beneran nih guys. Cus full. Kita masukin lagi. Set. Nah, ini tempatnya di sini guys ya. Kita taruhnya sebelah sini. Satu lagi sih, awas Cil, awas hancur. Itu bocilnya ngawur kali guys. Selanjutnya nih ada satu lagi nih. Sama ya guys ya. Nih, ingat nih biasanya guys ya, kalau kalian beli bensin, jangan sampai kalian salah beli bensin di tempat bensinnya salah. Kenapa? Karena bisa disetting-setting ya guys ya. Kalian beli 10.000 di sininya 5.000 guys, kan sempak. Jadi kalian lihat terus kilometernya guys, apa namanya nih guys? Angka-angkanya dan harus settingan dari nol ya guys ya. Dan kecepatannya juga harus disetting guys. Kecepatannya yang paling lambat settingnya guys. Bodo amat antri, yang penting kalian enggak dibohongin guys ya. Kita langsung aja. Ini masukin lagi Cil. Set. Nah, ini kita taruh sini guys. Oke. Okay. Jadi kayak begitu. Iya, Imen. Nah, terus di sini ada ProSmart guys. Ada ProSmart guys. Awas Cil. Ini bocil guys, lama kali guys. Mundur dikit Cil, mundur dikit Cil. Ini udah tanda-tanda guys ya, tanda-tanda di mana kita akan bersatu ya guys ya. Oke. Okay. Ini gak terlalu deket Cil. Nah, di sini guys, ini kayak udah cukup guys. Ayo Cil. Ini yang paling keren ya guys ya, yaitu adalah atapnya guys. Kau lihat. Ush, ini ada lampunya. Kita tes dulu gimana Cil? Yuk. Takutnya nggak mau nyala guys. Tapas aja Cil, kau udah nyala Cil. Ayo silakan angkat tangan Cil. 1, 2, 3. Berat kali Cil ya. Kita masuk ke di atas sini. Kita taruh Cil. Oh, taruh. Let's go. Oke, okay, sudah terpasang Cil. Oh my god, kok ini kebalik Cil? Kebalik Cil. Let's go guys. Kita bakal pasang sebelah sini ya. Sudah? Sini, ini gini, sini. Oke, okay, ini aku sudah Cil. Sudah, ini juga. Sudah? Oke, okay. Sekarang adalah kita bakal nyolokin ini guys. A few moments later. 3, 2, 1, go. Jangan Cil, jangan Cil. Nanti aja Cil, kita belum mainan udah hancur aja guys. Nah, ini arenanya guys ya. Arenanya guys, biar kita tuh tahu jalan keluar dan jalan masuk. Nah, mungkin di situ guys ya. Segitulah. Ayo Cil, disana juga isi Cil. Kok di mana? Majuin dikit lah, majuin dikit. Terus, terus, terus. Nah, ini buat jalan keluarnya Cil. Ini di sini Cil. Nah. Oke, jadi ini kenapa udah ada truk di sini guys? Ini truk apa ya guys? Ini ada truk kuli. Kita buka dulu ya, harganya 40.000 guys buat kalian yang mau beli ya guys ya.
Ini buat bocah-bocah yang main FF. Nikmatilah masa hidup kalian menjadi anak bocah-bocah ya guys ya. Kau lihat. Nah kayak gini ya. Ini lihat, kau lihat. Cepet. Jadi dia bis-bisannya, mobilnya, kalian lihat, mudah terbakar guys. Jadi kalau ini kena api udah langsung habis ya guys ya. Hilang mobil kalian guys. Banyak copot. Banyak copot. Jangan dicopotin sih, ini kita belum syuting, udah kelar duluan guys. Udah, wah ini satu lagi guys. Tua nih, biasanya nih bisa. Oh my god. Jalan gini nih. Oh my god sih. Coba sini. Ya udah. Kayaknya ada baterainya guys. Lumayan nih kalau ada baterainya guys ya. Ush. Harganya berapa tadi guys? 60.000 guys. 60.000 harganya ya. Ini fix ada baterainya sih. Nah, jadi ini dia mobil-mobilannya. Bro. Ini biasanya dulu tuh, ini pakai gini. Angkut sampah. Enggak. Pasir. Angkut pasir. Iya. Oke. Pasir. Ini biasanya mobil kayak gini kulihat ngangkut sampah, Cil. Oh iya ya, ngangkut pasir nih, Cil. Ada skopnya juga guys. Oke, kita baris dulu Cil. Ini antri dulu ya. Jadi ceritanya antri dulu guys. Ini antrinya di sini nih. Bram 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 bram. Terus di sini siapa duluan beli bensin? Bocil. Iya. Iya. Nah, ini Bos Damon ya. Iya. Jadi ceritanya Bos Damon tuh gini Cil, mau menyelamatkan mobil Pertamina yang lagi kehabisan bensin. Padahal dia bawa bensin di belakangnya. Kanan ya. Oke, sebelum kita lanjut, Bos Damon ingin lagi sekali buat kalian semua, buat yang belum like, silakan like video ini sampai angka 100.000 like lebih ya guys ya. Subscribe buat yang belum guys, kita menuju 20 juta subscriber ya guys ya. Oh Cil, nge! Mati guys. Minggir dulu Cil. Wah, belum ini guys. Nah. Kau lihat betapa kencang mobil ini guys. Coba jalan mundur aja lah ya. Jalan mundur guys, ini lebih kencang jalan mundur soalnya. Ini kita ikat di sebelah sini aja guys ya. Udah kempes banyak kali. Masa kempes Cil? Iya. Coba kita coba dulu guys, Bos Damon ya. Oh iya Cil. Kempes banyak. Kempes guys. Gimana nih guys? Banyak kempes belum mulai. Let's go, terus. Terus. Isi bensin, stop. Kita isi bensin dulu guys. Cucur. Kurang dekat ternyata guys. Kita deketin dulu guys. Nah, kita isiin bensin dulu. Di sini guys. Das. Jos. Premium. Pertama. Let's go. Jos. Lebut. Cil, nih inget Cil. Kau harus baca ini aja lah. Ini harus gini nih. Lihat nih angkanya nih. Ini kayaknya biasanya kalau mobil-mobil kayak gini lama ngisi bensinnya, Cil. Soalnya tangkinya kau lihat kayak mana besar tangki ini, Cil. Segede gaban, guys. Tapi kalau aslinya gede banget tuh. Gede banget, Cil. Pas meninggal, Cil. Lama ya? Biar kita enggak dibohongin. Lu ngapain di sana, Cil? Terjun dari sini. Oh, ya lupa. Ini sambil kita ngisi bensin ya. Ini kita ngisi bensin, guys. Awas, minggir dulu. Ini masih di belakang nih. Awas. Kita ke gini tuh guys, masang lampu, udah malam soalnya guys ya. Nih, jadi ada lampunya guys. Nih, keren nih, punya kita nih. Bener ada lampunya, kita colok dulu nih di sebelah sini guys. A few moments later. Nah, keren sekali kan? Keren banget guys. Oh, bayangin aja ya, betapa kerennya ini guys. Putus gininya, apa sih kan? Nah, tempat bensinnya di mana nih? Waduh, masih bensin, harus bocor. Bocor aja. Di sini. Bocor banyak, Cil. Ayo, Cil. Waduh, lama kali, guys. Itu mobilnya juga udah pada ngantri di belakang, Cil. Gimana, Cil? Tuh, guys, ngantri, guys. Kita kasih apa gimana? Enggak. Awas, bocor. Ini awas, ada api sedikit aja langsung habis semua nih, guys. Kita pakai yang ini dulu ya. Sambil nunggu nih, guys. Biar bocor. Bocor jangan digerak-gerakin. Minggir kau makanya jadi sana, Cil. Iya, ini ya. Mati dulu. Oh, ya mati dulu. Api nanti. Ada api nanti, guys. Sabar dulu, guys. Meledak nih bahaya, Cil. Kita isi bensin. Oke, sudah isi bensin ya. Nah bahaya nih guys. Nah, ini kasihan juga mobilnya. Let's go guys. A few moments later. Bocil. Wah, si bocil ada di sana. Kok siapa, Cil? Isi bensin. Oke, Cil, santai. Ini aku lagi naik truk, Cil. Nih, kau lihat, aku bawa sampah, bawa pasir. Banyak kali habis bensinku, Cil.
tuh di depan aku tuh kenapa ada tangki ngisi bensin, Cil? Bukannya di belakangnya ada bensin, Cil? Iya nih, Bro. Gak tau juga aku nih. Waduh, Cil. Ya udah aku ngisi bensin di sebelah, Cil, ya. Iya. Oke, Cil. Pak, woi, isi bensin, Pak. Berapa? 50.000 cukup, Pak. Enggak cukup. Woi, aku cuma bawa 50.000 doang, Pak. Minimal 200.000. 200.000. Ya. Biasanya berapa? Mahal. Woi, nggak bisa ngambil uang nanti aku nih. Nggak bisa. Tuh, gimana caranya? Ya udah, 200.000 ya. Ya. Ya, mau gimana lagi? Isi sekarang, Pak. Ingat dari nol. Sering dari nol. Kau curang apa sih, ya? Bapak-bapak jual bensin biasanya curang, guys. Udahlah, bensin ya, Pak. Ini duit, Pak. Yang pertama. Gue gak bawa duit, aku pake kayak mana ceritanya? Oh, gak bisa gitu, Pak. Nge-cashbon boleh? Boleh. Oke, cashbon, Pak. Ya. Oke, cashbon. Oke, Pak. Oke. Bam, 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 bam. Bam, 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 bam. Bam, 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 bam. La, 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 la.